Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 145, yaitu sesi ke-6, waktunya bersenang-senang, bermain ya. Bagaimana menurut kamu? Itu judulnya. Nah, persiapannya, cetak dan potong-potonglah kartu flash berikut ini. Ini dia gambar kartunya, bisa kalian cetak, kalian print ya, terus kalian potong-potong. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama, buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 6 orang. Kemudian, acak kartunya dan letakkan di atas meja yang dalam posisi tertelungkup. Ya, kemudian, nomor 3, bergantian pilih ambil salah satu kartu flash tadi satu per orang, ya. Nomor 4, sampaikan pendapat kamu terhadap apa yang ada di dalam gambar kartu flash tadi. Apakah ya gambar tersebut baik, buruk, atau baik untuk lingkungan? Ya, kalau kamu sebutkan baik untuk lingkungan, sebutkan dan beri alasan. Kenapa baik, ya, dan kenapa tidak baik. Nah, ini ada kartunya. Mencuci piring sambil airnya terus mengalir. Terus ini cuci mobil, airnya melimpah-limpah. Terus ini menyiram tanaman langsung dari keran ya. Ini kerannya tidak ditutup, melimpah-limpah airnya. Begitu juga dengan yang ini. Dan yang ini dibiarkan saja airnya mengalir terus. Dan yang terakhir ini sedang mengusap tangan ya. Nah, sampaikan apa pendapat kamu terhadap gambar flash ini semuanya? Apakah baik untuk lingkungan atau tidak? Dan beserta alasannya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.